وقال رضي الله عنه قد كان السابقون يربون اولادهم احسن تربيه بالفعل والقول واهل وقتنا هذا لا تربيه لهم ضيعوا اولادهم وغيروهم وعظموا الدنيا في قلوبهم فلم ينفعوهم ولم ينفعوا انفسهم فاذا كبروا عقوهم وهم السبب في العقوق لعدم تربيتهم لهم حكي أن رجلا شكا ضرب ولده له فقيل له ما عمل ما علمته قال شق الأرض بالبقر قال ظنك ثورا ذهبوا مع الدنيا إلا من تداركه الله بنزع حب الدنيا من قلبه وداه الله والله الموفق والمعين لا رب سواه ولا مأمول غيره ولا مرجو إلا خيره وما كانت هكذا طريقة أسلافنا ولكن طريقتهم الزهد والقناعة وكلهم يدعون إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة خلف عن سلف ومن لاقيناهم مثل الحبيب عدروس بن عمر والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب عبيد الله بن محسن والحبيب أحمد بن طه والحبيب عبد الله بن علي بن عبد الرحمن ومن قبلهم على هذه السبيل كما قال الحبيب عبد الله الحداد وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى وسد في الرمل dikatakan beliau radhiyallahu anhu berkata orang yang hidup di zaman sekarang ini orang dahulu mereka adalah mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang sangat bagus baik dengan secara praktek maupun ucapan nasihat. Adapun orang yang hidup di zaman sekarang ini sudah enggak ada Pendidikan kepada anak-anak mereka, mereka sia-siakan anak-anak mereka sehingga hidup dalam keadaan liar. Orang tua mereka sendiri yang merusak anak-anak mereka sendiri. Bagaimana tidak, mereka mendidik anak-anaknya untuk mengagungkan dunia. Hatinya dicintakan kepada dunia, akhirnya. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bahkan tidak bisa bermanfaat terhadap diri mereka sendiri. Kalau sudah demikian, anak mulai kecil dunia-dunia dunia besar akan durhaka kepada orang tuanya nantinya. Sabab utama menjadi anak durhaka adalah karena orang tua mereka tidak perhatian, tidak mendidik kepada anak-anaknya, sehingga diriwayatkan ada seseorang dia tadi itu mengadu karena anaknya memukul dia, menempeleng dia, menghajar dia. Maka ditanya, waktu kecilnya kamu ajari apa anak kamu? Saya ajari untuk menggarap sawah dengan sapi. Ya kamu dianggap sapi sama orang tuanya kamu, sama anaknya kamu. Belum dikenalkan sama yang lainnya, kenalkan nabimu dulu. Kenalkan orang-orang soleh dulu, Jangan dikenalkan dunia, belum kenal tuhannya sudah pinter ngitung duit, belum kenal dengan nabinya, sudah kenal dengan bintang film. Huh? Inilah akhirnya anak-anak kaum muslimin mereka pergi dengan membawa cinta dunia, kecuali orang yang memang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dicabut cinta dulu daripada hatinya. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu selalu mohon kepada Allah untuk diberikan taufik dan maunah, nah, karena tidak ada yang bisa diharapkan kebaikannya. Pertolongannya kecuali daripada Tuhan kamu, itulah pendidikan cara metode daripada para salafus soleh terhadap anak-anaknya. Mereka tadi itu tidak pernah mendidik urusan dunia, diajari anaknya zuhud diajari anaknya gonaah. Diajari anaknya semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat baca Al-Qur'an. Akhirnya generasi berikutnya sama dengan datuknya, dengan datuknya, dengan datuknya. Eh, sampai kepada kita, kita cintakan anak kita kepada dunia. Kita didik anak kita tadi itu untuk dunia, 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 dunia. Putus dah jadinya. Akhirnya turunannya tidak sama dengan datuknya. Bukan ahli baca Quran tapi ahli ahli baca Quran. Bukan ahli i'tikaf ada di masjid tapi i'tikaf dibuka televisi. Bukan ahli dia tadi itu membaca hadis Rasul tapi dia ahli membaca majalah. Siapa yang salah? Anda yang salah dalam didik. Coba bagaimana lihat tengok sejarah daripada salaf kamu. Habaib, masyayikh, aulia, ulama yang dahulu. Bagaimana mereka? Sampai Al-Habib Al, al Haddad menyatakan wa ahmilu nafsi ala bilihimu. Saya akan bawa diriku untuk mengikuti jalur mereka, jalan mereka, jejak mereka hatta wasada sampai aku mati. Sampai aku terbentang ada di tanah. Artinya sampai aku mati sampai dikubur. Eh, diceritai salafnya, diceritai orang-orang dulu pura-pura enggak -pura tahu. Sok buta, sok tuli, sok enggak mengerti, sok dia tadi itu enggak paham. Kadzab kabir, dia pembohong. Dia seharusnya sadar dalam kekeliruannya karena dia tidak mengikuti jarunya salaf, tapi dia tetapkan dalam kesalahannya. Akhirnya dia menjadi orang yang pisah nantinya dari salafnya nanti ada di akhirat. Nauzubillah min tarik. Karena itu sebelum itu terjadi, ayo kita kembali setback, kembali lagi. Kita kembali lagi ngikuti jalurnya salaf. Kita ajak anak-anak kita, kita didik mereka untuk zuhud, kita didik untuk mereka duduk, untuk guna'ah. Kalau kelihatan dunia, ayah dunia ya baladi, enggak usah dipikir. Kif pelajaran kamu, kif ibadahnya kamu, kif sholatnya kamu. Kalau sekarang enggak, sholat enggak pernah ditanyakan. Berapa faedahnya? Berapa itunya? Kif bacaan Quran kamu, udah hatam Quran, enggak ada yang tanya begitu sekarang. Kif suhulnya, ya apa? Banyak, uh, apa pembelinya, banyak barang dagangan yang habis. Bas itu yang dibicarakan. Nah, aja diguna guna. bah dunia lah bas. Alhamdulillah ada rezik. Yang penting kita bisa makan. Kif solah ibadahnya. Asal tu jamaah. Kif lail Kif itu yang harus ditanyakan kepada anak-anaknya. Lah, dah ada itu semuanya. Ah, karena itu kita salah mendidik. Ketika anak besar durhaka kepada kita, jangan disalahkan kecuali di kita sendiri. Karena anak kita lebih menghitung dunia lebih berharga daripada orang tuanya. Sebagaimana dia mendidik dunia lebih berharga daripada salafnya. Na'udzubillah min dalik mudah-mudahan kita jadikan orang selamat. Wallahu a'lam.